Stress dyn yn tesis dat siap siap. Ra mai, la jada gwnwyd yn AI, seperti check GPT, dy da pi tesis masig na reject, dot to look at faham, a pu masa alaf maja paja ini hadapi. Itu la sebab nian, Dr. Roke nak bantu, apa kata kalau anda datang ke kelas pecumun di mana anda akan belajar bagaimana nak gabungkan AI dengan Human Intelligence, HI. Dalam kelas ini, Dr. Roke akan kongsikan strategi-strategi GOT, Radioweb On Time dan juga GVT, Radioweb Before Time, yang mana Dr. Roke juga kongsikan cara bagaimana nak menggunakan AI untuk menulis tesis tanpa kesilapan besar. Bukan itu saja, Dr. Roket kali ini akan dedahkan pada anda iaitu formula rangka manusia Master PhD dan juga adalah tips-tips macam mana nak pikat HTSB dengan formula 9 blok penulisan tesis dan juga formula 3F. Serta ikhlas ini anda akan dapat Kegel tawaran eksklusif. Anda akan dapat e-workbook dan juga Master PhD Roadmap serta ibu eksklusif yang mana direka khas untuk bantu anda berjaya dalam pengajian. Cuba tengok ni, tahun ni saya dah 17 pelajar postgraduate yang berjaya baiwa di dalam program yang dimentorkan oleh Dr. Roket. Jangan lepaskan peluang ini kerana gabungan HI dan juga AI akan menjadi kunci utama kerjaan akademik anda. Jadi daftar sekarang di link di bawah dan jumpa Dr. Roket pada. Di dalam platform Zoom online. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Dr. Roket tunggu anda di sana. Sebab macam saya pun macam dulu, macam saya cerita kan, ada masa dengan family yang waktu dulu kan, waktu sebelum kita ada macam smartphone lah. Sebelum smartphone lah waktu tu kan. Macam saya sekarang ni, saya tengok, saya ada adik paling kecil, umur dalam, saya dah jam 4 kot. So 20 tahun beza dengan saya. So jam tu dah jauh sangat. Kan, dia seorang je lah dengan mak ayah sekarang ni yang tengah jaga kan. Sebab yang lain-lain dah apa, dah ada kerja kat sini, yang akak dah berkahwin dan sebagainya kan. So macam saya tengok dia, beza dengan saya dulu. Memang yang dia punya, yelah, culture regenerasi tu dia dah lain. Nak cakap nak salahkan dia pun tak boleh juga. Sebab dia keluar-keluar terus, dia dah ada TV besar, dah ada internet, dah ada YouTube dan sebagainya. Benda tu dah memang depan dia. Macam kita dulu, tape, buka, lepas tu tak pun keset, macam tu lah kan. Kena play, tekan button, waktu tu touch screen tak ada lagi kan. Lepas tu, waktu aktiviti sihat, macam contoh, kita macam saya sendiri, lepas katalah saya waktu tu, form 1, form 2, kita ada kelas sabahan apa semua kan, nak pergi ada PMR, waktu tu ada PMR lah. And then lepas tu, lepas habis kelas sabahan, balik rumah, makan apa semua, and then pergi kelas ngaji, lepas tu main bola. Maksudnya yang budak sekarang yang saya punya tu tak ada dah aktiviti yang main bola. Mungkin kalau tak ada bola pun mungkin main apa yang ada. Asalkan duduk kat luar petang-petang kan. So kalau balik lambat mak marah biasa. Kan? So sekarang ni benda tu dah tak berlaku kan. Sebab kita mungkin ada geng-geng yang main, oh kalau kau tak masuk tak best lah, aku punya team kan. So benda tu dah berubah kepada permainan digital ni tadi kan. So bagi saya macam, yelah, aktiviti luar tu perlu seimbangkan dengan aktiviti kat dalam skrin ni kan, phone apa semua dan sebagainya kan. Betul, okay. Sebab bila main ni dia involve tangan dan fokus mata, tapi tak involve panca indera yang lain. Lepas tu memang dia tak kena marah, dia duduk kat rumah. Tapi kalau marah apa, sebab tidur lambat dia nak menghadap dia tidur lambat. Macam tu lah. Macam dulu waktu mak saya didik saya dengan adik sekarang ni memang sangat-sangat berbeza kan. Waktu tu ialah dengan rotan, dengan hangar semua kan. Waktu tu. Tapi sekarang ni dah apa-apa marah kena bagi phone. Baru dia senyap kan. Kau tak bergaduh apa semua. Allah, macam ni lah. Nah, sampai tahap tu lah kan, teknologi dia. Betul. Cuma kadang-kadang tu bila fikir kan, saya pun ada jugalah melihat kepada pelajar-pelajar, bagaimana nak tarik dia daripada terus tenggelam dengan telefon dia ni. Betul. Macam mana nak tarik anak-anak saya pun kan, kadang-kadang dia leka, banyak leka kan. Macam mana nak tarik balik tu?
Jadi jawapan yang ada kan, saya tengok kepada Palestin. Kalau Palestin dia tak ketinggalan, dia juga ada phone. Tetapi dia ada Quran ke hati dia. Yang menyebabkan masa Quran, masa Quran. Masa phone, masa phone. Tapi dia tak akan gadai waktu Quran dia dengan phone dia. Ada kat situ, nampak dekat situ, betul lah musuh-musuh kata. Kalau nak apa lalaikan umat Islam ni, bukan dengan bakar Quran, bukan dengan bunuh dia. Tapi lalaikan dia dengan tarik Quran tu. Tarik Quran tu, jauhkan dia. Jauhkan dia. Kalau kita tak ada perasaan apa, tak belajar betul ataupun tak tak menikmati rasa baca Quran tu, ataupun kita tak menikmati apa benda yang Allah nak sampaikan kat kita tu, tanggungjawab kita dan sebagainya. Sebab setiap kali baca Quran tu, walaupun dah ratus kali baca pun, dekat ayat tu kita nampak lain pula. Kan, bila kita lihat tu, kita akan nampak lain pula. Sebab Allah ni sentiasa bagi kat kita idea-idea macam mana kita nak upgrade diri kita, macam mana satu ayat yang kadang-kadang tu kita lihat beramal apa, beriman dan beramal soleh, yang Allah akan bagi janji dia syurga. Kalau dulu-dulu kita baca selagi macam tu je, tapi bila dah makin tua ni, kita tengok, kita mencari-cari macam mana kita nak masuk syurga, apa benda yang boleh nak buat kita masuk syurga. Jadi di situ kalau lihat kepada, amazing lah orang-orang Palestin ni, yang mana dia setiap family tu dia fokus kat Quran. Tak dapat ni tak apa, dapat Quran tu happy. Jadi macam tu dah juga kita kena berusaha supaya pelajar kita, anak-anak generasi sekarang ni, supaya dia lebih dekat dengan Quran. Quran ni magicnya, kalau cubalah tengok kan, saya dah test kat diri saya lah. Yang mana bila kita makin baca makin best. Tu Quran tu. Dia macam rasa lagi lazat, lagi lazat. Macam tu. Dan kita tertunggu-tunggu. Okey, lepas daripada kelas ni nak baca Quran. Lepas daripada ni nak baca Quran. Itu perasaan yang tak boleh nak gambarkan. Betapa best yang dia, macam sangat lazat. Tapi kalau orang yang tak buat, dia tak rasalah. Macam tu. Jadi kalau nak beat dengan ni, Quran je lah. Kalau nak beat dengan dadah, Quran je lah. Orang dadah kan? Orang dadah dengan orang yang addict kepada phone. Phone ni lebih addicted compared to dadah. Sebab dia punya hormon kegembiraan dia bila ambil dadah lebih kurang daripada hormon yang muncul ketika main game tu. Sebab tu lah kita nampak macam dia macam mengikat betul-betul orang tu kan. Kalau dadah pun dia mengikat kan. Tetapi apa yang boleh, orang boleh, orang kata nak menangani, orang tu keluar apa tu masuk, dia keluar masuk, dia beban kepada kerajaan kita kan. Salah satunya adalah pendekatan Quran. Bangkitkan dalam hati dia tu perasaan apa, berubudiah ataupun khalifah Allah ni. Dia responsible dan tunjukkan cara, bukan tunjuk cara, tunjukkan bahawa dia sebenarnya end up dekat mana. Kita ni dekat sini, perjalanan kita panjang pergi ke mana. So kalau ada perasaan kesedaran tu, tahulah. InsyaAllah. Sebab macam contoh, macam adik saya ni, dia sekolah agama dekat. Alhamdulillah. Surah-surah pun dia dapat hafal. Tu yang saya happy lah. Macam kadang-kadang bagus juga cara macam macam kita test kan, cuba baca surah ni, dia baca hafal. Tapi cuma kadang-kadang dia fokus kepada phone tu lebih. Itu yang kita merisaukan lah kan. Sebab saya harap macam contoh dia insyaAllah kalau kata contoh dia berikan peluang, dia boleh belajar dalam mungkin sekolah-sekolah agama yang apa, yang ada orang kata duduk asrama, yang mana dia boleh fokus lah untuk untuk dia punya pendidikan kan. Sebab memang untuk didik yang cari yang lebih baik lah kan. Sebab sekarang ni macam contoh, macam ustazah saya cakap dulu, waktu ustazah sekolah lah, dia beritahu bila sekarang ni waktu sekolah memang kita ada masa belajar apa, belajar Quran, cara sebutan apa semua kan. And then lepas tu, kaya lah nanti kalau awak dah bergelar suami,
awak tak ada masa sebenarnya. Susah nak cari masa tu kan. Masa bila kita makin bersaya lah dengan kerja apa semua kan. Cuma kita nak kerja dulu, barulah aku ai Tuhan. Tu yang kita macam macam mana kita nak untuk terapkan, macam seimbangkan kita punya orang kata apa rezeki daripada akhirat tu dan juga daripada dunia tu, kita seimbangkan. Mm-hmm. So macam contohlah pendapat ustazah, katakanlah Al-Quran tu dia di apa, di evolusi teknologi sekarang. Contoh macam ada orang mengaji pakai phone, ada juga macam contoh dia buat dalam satu device lah. Lepas tu dia pasang, dia dengar je. Mungkin sambil tu masak kan. Macam contoh, adakah dia punya implikasi tu sama macam kita berbaca? So apa buat? Kalau kalau misalnya kita baca, kita berhadapan dengan ayat Al-Quran lah. Kemudian kalau kita ada terjemahan, kita nampaklah terjemahan tu. Maknanya kita baca, kita faham lah sendiri. Compare dengan kalau ada teknologi yang bila kita baca dia, kemudian wallahualam lah dengan teknologi yang sekarang ni, kan ada teknologi yang muncul kat depan macam skrin tapi tak ada skrin contohnya. Mungkin one day kan kita baca Quran, ada skrin yang muncul, yang skrin yang tak nampak ni muncul, yang dia gambarkan, visualizekan ayat tu. Kalau macam kata orang yang lalai dalam solat kan, dia gambarkan orang yang lalai dalam solat tu macam mana yang diceritakan dekat situ. Kalau dalam hadis, kalau dalam Quran tu dia ada bersangkut dengan cerita Bani apa, Bani Israel yang dihalau daripada Mekah tu, daripada Madinah, daripada Madinah tu. Dan bila kita baca story tu, dia ada gambarkan benda tu. Masya-Allah, dia akan jadi sangat best. Macam contohnya kan, contohnya kalau saya ngajar anak saya lah, contohnya apa tu, ayat-ayat yang simple lah contohnya, qul a'udzu birabbin nas, kita pun cakap dia ni Allah kata wahai manusia, manusia kita pun lukis kat dia manusia, banyak manusia ni, Allah sebut semua manusia dalam dunia ni, tapi kita lukis ayat cakap-cakap ayam kita lah. Tapi bila kita buat story tu kan, macam kita kata last kali kan, apa, kufuan ahad Allah tu yang satu kan. Jadi kita kata dalam ni Allah ni nampak dan dia satu. Cuma kita tak boleh tulis, kita tak boleh lukis lah Allah macam mana. Tapi kita kata Allah ni dia macam semua ni dia nampak dengan langit semua-semua. Kan. Jadi macam mana kita nak gambarkan kat dia tu, apa, dari segi kita punya lukisan, dari segi kita punya gambar story tu, membuatkan dia lebih interested lah. Dia lebih, kadang-kadang ada apa, surah-surah yang dia kata gunung-gunung, kita lukislah gunung-gunung, unta-unta. Lepas tu kadang-kadang kita macam wonder juga, kenapa Allah sebut matahari, lepas tu bulan, lepas tu gunung, lepas tu unta. Kan, unta yang bunting kan. Jadi kat situ kita boleh macam kita boleh macam bersoal-soal jawab pula dengan anak kita. Kenapa ya Allah sebut ni, lepas tu sebut ni, sebut ni, apa benda sebenarnya? Jadi kita tengok dia punya apa, respon yang menyebabkan dia juga fikir. Kemudian bila dia ada, dia ada telefon kan. Tak apa, tak apa, dia percaya Google kan. Akan Google. Apa benda-benda ni nanti bagi tahu kat kita. Dari segi tafsir ni, tafsir ni apa. Jadi kat situlah kita boleh, orang kata apa, penggunaan teknologi dalam pembacaan Quran. Kalau yang kita boleh bayang tu lagi best lah. Sebab saya terfikir macam ustazah cakap tu, macam saya fikir, oh ni kalau kata kita buat konteks dalam VR, maksudnya VR. Dalam VR kan. So orang akan dapat lebih gambaran dan cerita ayat Al-Quran tu. Lepas tu dengan boleh mendengar ayat tu sekali, boleh dengar macam contoh efek-efek yang suara-suara kan. Saya rasa memang lagi best tu. Dan lagi satu, pembacaan tu. Pembacaan tu ada setengah tu. Dia baca tu macam kita nak nangis sebab sedap punya dia baca. Kan? Macam kalau saya suka dah dengar Mishari.
Tapi ada orang lain dia suka sudai sebab laju sikit. Wallah dan dia bergantung kepada jiwa kita. Sebab kalau kita jiwa yang agak tegas apa dia baca Quran tu laju sikit, kita boleh tengok. Kalau macam kita ni agak macam kita bukanlah tegas-tegas tu, kita macam ada agak lembut sikit, kita pembacaan kita lain. Kita akan suka style kau ni. Gitu. Wallah dan pembacaan tu sendiri sangat sedap. Wallah alai kena tengok jugaklah kebersihan hati seorang lah. Tapi kalau kata saya celah sikit pasal sekolah agama. Kalau sekolah agama, hatta sekolah apa sebut kisah apa? Kisah. Kolej Islam Kelang kan. Kolej Islam Sultan apa tu kan? Hatta sampai ke mana tu, ke Al Azhar sekalipun. Kalau dia boleh letakkan telefon dia ni dekat satu tempat, kalau pergi boarding school sekolah agama dah pasti ni tak ada, telefon tak ada. Tapi bila dia cuti tu, ya Allah, macam orang jangkun atau orang tak pernah tengok, yang memang dia tak boleh lepas. Itu pun satu juga tu, macam mana kita pun jadi heran. Kenapa dia dekat sekolah agama dia, dia boleh bertahan. Tapi bila dia balik, dia dapat saja, dia tak boleh lekang. Langsung tak boleh lekang. Jadi kita nampak macam sebenarnya kalau dalam pendidikan Islam yang sebenar, kat sini pun macam tu, dekat sini pun macam tu. Maknanya kalau azan berkumandang, dia terus solat. Kalau mak dia panggil, dia pergi. Tapi dia jadi kekangan kat situ disebabkan dia punya permainan tu. Jadi kat situ kita kena check balik lah. Maknanya ibu bapa tak boleh tinggalkan pendidikan tu kepada sekolah. Maknanya bila dia ambil tu, dia kena dia kena, contohnya macam saya pernah dengar satu sesi daripada kongsian kawan-kawan lah. Dia kata dia adakan, dia sendiri dah tak telefon sebelah, tak tengok. Dan dia adakan waktu baca Quran, waktu halakah dia, family, waktu untuk dia orang berekreasi, di mana waktu tu, waktu makan, yang gadget-gadget ni semua tak ada. Itu antara benda yang boleh diterapkan dan mungkinlah bit by bit anak-anak tu akan sedar kan. Dan dia juga akan boleh buat pada generasi yang akan datang. Kadang-kadang pula macam anak-anak ni kadang diikut mak ayah kan. Kalau mak ayah pun tengok telefon, dia sebenarnya dia pun tak juga kan. Sebab ada juga macam dia tengok macam konten-konten yang dia cara macam mendidik anak untuk membaca kan. Contoh macam anak tengok dengan main game ke apa, so mak ayah membaca dulu, dan baru anak tu ikut. Dia nak menggalakkan macam tu, tu satu benda yang patut kita share lah kan, sebab bagus untuk mendidik anak-anak kita. Macam kita tengok solat lah. Kalau mak ayah solat, anak-anak yang kecil yang tak tahu apa, yang kita tak ajak solat pun, tapi dia tu minta balik kan. Ikut kan. Maknanya dia nak kan, benda tu macam natural kan. Tapi kalau mak ayah tak solat, macam mana kita nak expect anak-anak akan timbul perasaan nak solat tu? Sama je. Okay. So kita ke soalan seterusnya, Ustazah. So pada pendapat Ustazah lah, okay, bagaimana teknologi AI, contoh VR ke AR ke, dapat mengubah untuk cara kita belajar ataupun mengajar? Contoh, apakah risiko yang perlu kita pertimbangkan? Mungkin dari segi macam contoh Ustazah cakap, institusi sekarang ni belum bersedia ke arah tu, ataupun mungkin Ustazah ada pandangan lain. So apa pendapat Ustazah? Pada pandangan saya, semua ni sangat-sangat boleh membantu pengajian kita lah, pembelajaran. Bukan setakat memudahkan para pengajar untuk explain, untuk terangkan, tapi dia juga memberi satu kesan yang lebih baik dari segi pembelajaran pelajar-pelajar itu sendiri. Dia sendiri boleh absorb ataupun dia boleh serap dengan lebih baik. Sebab dengan penggunaan tu dia nampak benda yang macam real. Macam kita kata tadi lah, belajar sejarah. Sejarah Nabi. Dengan dia pakai VR yang tunjukkan kehidupan di Mekah, dengan dia hanya berpakai berpandukan tradisional dulu, ustazah bercakap, berpandukan buku, teks macam ni. Of course lah yang ini lebih baik. Sebab
dia dapat masuk ke dalam zaman tu, dan dia secara tak langsungnya orang yang mengalami ataupun secara tak langsung dia experience kan, mengalami dia benda tu, dan dia dapat ingat dengan lebih lebih best lagi sebab benda tu dia gambar dalam benda dia dan dia masuk terus kan, masuk terus. Sebenarnya benda ni risiko yang ada adalah contohnya risiko cabaran dari segi institusi pengajian tinggi tu sendiri ataupun sekolah-sekolah terpaksa menyediakan apa tu kemudahan internet, kena ada wifi yang tertentu, semua ni increase cost, kos yang tinggi. Kemudian dari segi apa physical health, dari segi kesihatan fizikal, yang mana dia kena ada time waktu untuk menghadap komputer ni banyak ni. Dia tak bolehlah macam berkejam-kejam kelas A, kelas B, kelas C katalah serentak ni, serentak kalau sekolah kan. Katalah yang ni 8 ke 10, 10 ke 12, katalah 12 ke 1. Takkanlah semua menggunakan tu, yang menyebabkan tak elok dari segi pandangan dia. Tak elok dari segi otak dia. Dia ada limit, maknanya kalau dari segi kesihatan mata, setiap kali kita melihat skrin ni kalau dalam masa dia kira apa 20 ke saya kurang ingat, tapi maksud dia tengok dia dalam 20 minit, kemudian dalam 20 saat tengok benda jauh yang 20 meter, maknanya kita tengok luar non jauh pokok di mana, macam tu. Dia tak boleh straight macam tu sebab mata kita ada constraint dia. Dia akan menimbulkan apa rabun. Dia akan timbulkan macam-macam lah dari segi sarafnya dan sebagainya. Jadi pelajar pun dia ada dia punya komplikasi sendiri. Tak semua pelajar sihat. Betul lah. Ada yang pelajar gini-gini tak cukup nutrisinya. Semua tu nak kena cater. Kalau dia tengok lama-lama dia akan hazard lah kita kata kepada kesihatan dia. Jadi kat sini dari segi risikonya tenaga pengajar kena tahu berapa lama dia boleh letak untuk mereka menghadap komputer. Samalah dengan apa tu orang yang bekerja contoh PA PA kan asyik bermain dengan komputer kan. Dia risiko kepada risk dia. Dan dia juga kepada cepat. Mata dia. Itu tak masuk lagi belakang dia. Tulang belakang dia. Jadi kat situlah juga kita lihat pada student-student sama je kalau kita letak panjang masa tu tak sihat untuk mereka. So kita kena ada staggered lah dari segi time berkala, dari segi cost, dari segi time, apa lagi yang ada, dari segi komunikasi skill, skill komunikasi, skill-skill tertentu yang para pengajar kena ambil juga secara tradisional campur dengan teknologi. Betul, teknologi lebih best. Contohnya AI kan. Baru-baru ni saya ada buat pengambilan pekerja baru. Jadi kita minta dia buat mock teaching, macam ala-ala mengajar lah macam tu. Jadi kita bagi kat dia satu tajuk, dia pun terangkan. Jadi kita lihat dia kepada yang apply ni mereka yang masuk sebagai applicant ni, ada tu dia hanya bercakap je. Ada tu dia tunjuk slide. Lepas tu slide dia pun banyak word. Yang mana dia bercakap, dia proses mengajarlah. Macam kita buat presentation lah. Presentation Faham. Ada orang slide dia ada word banyak kan. Dia hanya bercakap kat word tu kan. Dia bercakap kat word tu slide demi slide. Ada orang dia masuk slide tu ada kurang word tu dan dia masih bercakap. Ada orang dia campur dengan whiteboard. Ada orang yang satu yang interesting dan saya tengok seorang ni dia masuk dengan dia start dengan video. Video tu lah video budak Cina masuk kereta yang tanpa driver tu. Taksi yang tanpa driver tu. Kemudian bila dah habis video, short video je, kemudian dia tanya, agaknya apa yang you belajar daripada sini?
berkenaan dengan teknologi. Sebab ni bercakap tentang teknologi, teknologi kan, IT course. Jadi dia dapat input daripada student. Kita ni sebagai student lah mesti. Jadi kita bagilah input-input dia as if kita student. Jadi lepas daripada tu dia tunjuk kat kita slide dan dia explain lebih dan dia draw pula macam mind map lagi apa semua. Dan lepas tu dia kata, "Okay, now you have learned something. Go out, find someone, tell that person what you have learned." Allahuakbar. Nampak tak? Ini dia panggil experiential learning kalau yang keluar tu. Maknanya dia kena keluar, jumpa dengan orang luar yang tak tahu yang apa. Kira ustaz sendiri ya. Dia kena keluar. Dia kena beritahu. Wow. Tapi kita tak keluar lah. Tapi kita tak keluar lah. Cuma dia bagi instruction macam tu. Dan it turns out bila tanya, dia pernah mengajar part time dengan kita. Dan dia buat benda tu. Memang saya dapat feedback daripada student dia. Dia orang keluar, bercakap dah apa tajuk pun dengan orang-orang yang you boleh share. Salah satu group yang dia share kan, dia pergi jumpa dengan pakcik yang tengah duk buat garden tu. Pakcik-pakcik tua tu kan. Lepas tu dia tanya, "Pakcik-pakcik, pakcik boleh tak nak cakap sikit?" "Jangan, pakcik sibuk." Sebab dia orang ambil video. "Jangan, pakcik sibuk, nanti tak habis kerja pakcik." "Pakcik sekejap je, sekejap je. Pakcik guna phone ke?" "Guna." Nanti dia kata apa? "Pakcik ada password?" Tak ada password, saya simple je," dia kata kan. Jadi dia kata, "Pakcik tak boleh. Sekarang ni skamer tu gini. Lepas tu dah sekali dapatlah buat password kat pakcik tu. Jadi kat situ kita nampak kan, macam mana kita panggil sekarang ni teknologi bercampur dengan pelbagai pedagogi, method pembelajaran yang mana dia ada hybrid, dia ada experiential learning, dia ada online class, dia ada traditional, dia ada active learning, semua-semualah. So maksudnya macam sebenarnya macam presenter yang tadi tu, dia ada semua pada dia kat situ. Yes. Banyaklah. Maknanya memang hired lah. Kan? Sebabnya memang macam tu lah kan. Dan campur, kita tengok dia punya ni lah, dia punya transkrip. Sangat memperansangkan. Lepas tu kita tengok juga adab dia. Kalau benda-benda ni ada, tapi attitude dia problem, kita ambil. Sebab attitude ni, kalau dia bagus, apa kita kata pun dia boleh belajar. Tetapi kalau dia rasa dia bagus, tak boleh terima arahan. Faham. Jadi kita akan berasa susah nak work with. Susah nak bekerjasama. Ya. Jadi apa-apa pun attitude nombor satu, kita tengok pula kelebihan dia. Ready to learn. Banyak-banyak benda kan. Termasuklah kita tengok juga social media dia. Apa tulis nama dia, muncul apa kan. Macam itulah. I see. Sekarang ni memang kita hanya kita tengok social media ni. Sebab itulah menggambarkan attitude dia. Okey. Sebab saya pun ada juga macam pengalaman mengajar dulu. Tapi macam style saya, slide saya tak banyak, cuma hands on tu banyak. Sebab saya macam fokus belajar apa, mengajar untuk 3D animation kan, 3D modeling. Saya memang saya punya ni lah kan. So, waktu tu memang saya pernah ajar sekali tu kita nak buat kelas 3D print lah. 3D print, sebab yang saya punya student kebanyakan semua engineer yang kilang-kilang buat macam dah jauh lah bekas semua kan. Saya tak salah, saya diorang daripada IKBM kot, tak salah saya lah waktu tu. Waktu tu saya sebagai assistant trainer saja. Waktu tu memang main trainer saya tu partner saya lah. So waktu tu memang ada dua kelas dia tak ada. So saya kena switch lah. And then lepas tu memang bila kita yang experience, sebab memang kita dalam industri tu kan. So bila kita ajar tu kadang dalam kepala je kan. So bila kita dah tahu step by step tu, macam ada satu-satu orang kat situ kita kena faham. Mungkin dia perlukan nota, dia perlukan macam slide ke apa kan. Dia macam lebih biasa cara macam tu. So macam kita, kalau kata saya ajar tu kadang saya lebih banyakkan hands on supaya diorang boleh ikut satu-satu. Okay, 2-3 step, saya kena check seorang-seorang. Tapi risiko pula pada saya, kelas tu takut tak habis lah. Masalah. Masa. Banyak drag. Macam contoh, ni kalau tak dapat result ni, kena drag sampai pukul 7 ni. Kan? Kalau kata macam
macam India tadi lah, diorang ada family semua, so tak boleh lah grad kan, ya, ada family lagi apa semua kan. So macam ada juga saya mengajar di program, tak sengsir, program Madani kot waktu tu di Kolej Kempi Selayang, saya mengajar waktu tu memang terpaksa track sebab kita tak ada result lagi untuk output mengajar tu apa kan, sebab diorang nak output. So siapa aku tujuh lah student tu memang kat situ yang ada bapa ayah pun tunggu, ya Allah terima kasih semua kan, tapi janji kita ajak. Tapi alhamdulillah waktu tu diorang happy lah, maksudnya diorang dapat buat kan, walau macam mana slow pun. Betul. Sebab student tu bercampur dengan budak sekolah, ada student college kan, ada juga daripada universiti jugalah 2-3 orang. So alhamdulillah lah, cuma mungkin tapi saya macam kagum juga macam Ustazah terangkan macam presenter tadi tu, okey macam ni dia punya cara mengajar kan, sebab dia ada elemen tu semua kat dia, maksudnya dia menerangkan, dia ada contoh video dan juga dia ada aktiviti. So itulah mungkin kita boleh ubah cara kan, supaya lebih. Tapi macam yang apa tuan cakap tadi tu, maknanya nak conduct satu-satu kelas yang praktikal macam tu, dia kena ada sangat planning yang sangat betul-betul lah. Maknanya how many student, how many audience, how many participant, nak kena darak-darak dengan masa berapa, kan? Maknanya baru barulah tahu perlu satu hari ke, perlu dua hari ke, kan? Dia sebenarnya yang terbaik adalah bila kita mengajar tu budak tu dapat. Kalau kita kalut-kalut kan, sampai TDN patut tak dapat. Macam rugilah. Rugilah dia tenggelam, sebab kita lah macam dia orang atas tu, dia orang dapat something yang buat balik. Betul. Tu saya punya expectation waktu tu lah. Betul. Macam tu waktu kelas CDP tu pun dia orang akan dapatlah cawan, bukanlah besar ni tapi kecil. Tapi ada nama diorang. Kita print dekat cawan tu. Alright. So diorang rasa, oh itu sekitar boleh jadi kitchen dan sebagainya. So saya pun macam, okey alhamdulillah lah, okay, dapat deliver. Tapi kelas tu satu minggu. Kira tiga hari, satu minggu. Kayaknya empat hari, satu hari hari Jumaat tu half day lah. Half day tu kira macam recap sekejap. Lepas tu penyampaian hadiah, apa semua, sijil, apa semua kan. So kalau 4 hari tu full kelas. So sempatlah kita print untuk masing-masing ni, tak salah saya ada dalam 15 orang kot, tak salah saya. Termasuklah semua sekali 15 orang. Lepas tu bila diorang dapat bawa balik santin tu, okay, diorang share tu menarik lah. Okay, betul. So, alright, so okay, so saja kita nak ke fasa seterusnya lah. Okay, so kita nak tanya lah, macam contoh, Ustazah adalah salah seorang Platinum Dr. Rocket. Betul. So boleh tak ceritakan sikit lah macam mana Ustazah kenal Dr. Rocket? InsyaAllah. Saya sebenarnya bila dah sampai saya masuk PhD tu, dalam keadaan yang saya rasa macam dah lama tau nak masuk tapi tak masuk-masuk. Lama nampak ikhlas. Saya nak masuk PhD tu tapi tak masuk-masuk. Akhirnya bila anak saya darjah 1, saya kata okay, this is the time. Saya masuk je. Saya daftar je walaupun saya tak tahu benda pun pasal PhD tu. Dan saya tak terfikir pula saya nak Google ke apa, saya tak. Yang saya tahu insya-Allah bila kita ada supervisor, kita ada kawan-kawan, kita akan get to know lah apa bendanya kan. Tapi bila masuk tu satu semester saya ambil 8 subjek. Dan tu memang satu yang sangat amazing lah yang saya perform. Sebab ini bila satu hari tu berapa kali Ustazah mengajar? Masa tu saya full time mengajar. Lepas tu saya ambil part time belajar. Dan masa tu saya kena hadir dekat kelas-kelas tu Isnin sampai Rabu. Pukul 8 sampai pukul 5. Oh, 8 sampai 5. Jadi yang mengajar-ngajar ni saya deal lah dengan student. Ada yang buat petang betul, ada yang sampai malam. Tiap hari balik pukul 11. Ayolah. Tapi saya ambil dia sebagai macam tak apalah cabaran yang kita tempuh lah, sebab kalau saya tak ambil semua subjek tu, saya nak pindah ke, waktu tu daripada PJ nak pindah ke Gambang.
Jadi tak boleh lah kalau sampai gambang saya nak ulang-alik macam mana kan. Betul. Sebab tu lah saya force myself untuk ambil semua dan alhamdulillah benda semua settle. Dan saya dapat SV dengan alhamdulillah sangat mudah. SV pun kita tanya je terus sign. Terus tak. Alhamdulillah lah. Ya Allah, saya kata mudah-mudah untuk saya. Dan SV pun sangat baik, semua sangat baik. Lepas tu bila saya masuk ke Kuantan tu masih lagi sem 2. Ada kita pun nak buat apa ni? SB kata baca. Baca. Saya pun bacalah benda ni kan, tajuk pun tak ada lagi macam tu kan. Kemudian saya ditawarkan untuk masuk kepada postgrad diploma Islamic Studies yang mana saya dah lama tunggu. Postgrad diploma Islamic Studies ni dia lebih kurang 2 tahun. So tahu apa saya buat? Saya enroll. Enroll. Masuk terus. Okey. Saya masuk dengan rasa macam insya-Allah saya boleh handle lah, saya kata. Tapi rupanya bila masuk tu 4 semester saya lalu dan saya dapat convo saya punya PGDs tu. Convocation. Tapi saya punya PhD ni lah yang macam semut ni. Dan saya tak tahu banyak benda. Sampai ke sem 5 habis pun saya belum PD. So masa tu saya agak macam, ya Allah, apa ni kan? Sebenarnya perjalanan dia macam mana? Jadi saya ada student saya, ex-student, Ustazah Syaraha. Lepas tu entah macam mana dia datang kampus. Samsul Kaha. Bukan, Ustazah Fatimah Syaraha. Fatimah Syaraha. So dia datang ke kampus saya bagi talk. Dan pada masa tu saya jumpa lah dengan dia. Lepas tu bila jumpa tu dia kata macam mana ha? Dia sebut ha-ha macam ni kan. Macam mana ya? Boleh ke dia, sebab dia dah banyak menulis. Jadi dia bagi tahulah dia dah menulis banyak mana. Dia pun buat PhD masa tu. Jadi kata boleh tak bantu kita? Jadi dia bagi nama Dr. Roket. Dia bagi nama Dr. Roket. Saya pula apa-apa yang direkomenkan oleh Ustazah ni, saya ambil. Sebab dia memang seorang yang kritis, seorang yang bukan senang-senang nak suggest. Saya memang ambil terus. Itulah saya tengok Dr. Roket masuk NAD. Saya masuk NAD. Nak ubah tesis. Ya. Masa tu, masa awal-awal COVID-19. Waktu tu memang Ustazah berada dalam proses tu, waktu tu semester berapa? Kira masuk semester 6 lah. Semester 6 dan semester 6 tu juga saya PD. Berkat daripada NAD tu. Berkat daripada draft-draft tu. Kemudian go ahead je lah, maknanya kita tulis-tulis dah hantar je. Alhamdulillah PD saya minor correction. Atau saya macam alhamdulillah syukurlah kita boleh tulis daripada tak boleh tulis. Kita apa orang kata submit. Kita ada confident level yang apa. Saya ingat lagi Doc ni, Dr. Roket ni, dia suruh isi TDR kan. Ya Allah, TDR ni suatu yang best lah pada saya sebenarnya. Masa mula-mula masuk tu saya memang isi TDR tu. Dan masuk PD banyak soalan TDR muncul kat saya. Banyak sungguh TDR punya soalan. Jadi yang mana saya senang je jawab balik lah. Sebab kita dah duk isi tu kan. So setiap examiner tu tanya apa pun saya boleh jawab. Dekat mana contribution you, apa you nak buat dengan apa you nak buat dengan thesis you, berapa value thesis you. Tu biasa dah kita dengar kan. So alhamdulillah kira sekejap sajalah, saya menunggu sekejap aje terus dipanggil masuk balik dan dikatakan minor correction, tak perlu hantar correction apa pun kepada examiner, that's it. Macam sikit sangat dia kata. Itulah alhamdulillah. So sampai sekarang lah saya ikut Dr. Roket sebab sebenarnya itulah sebab kita nak tanya macam apa sebab lama masih, dah lama dah kan. Apa sebab Ustazah masih bersama Dr. Roket kan. Ya Allah. Kalau Allah izinkan, kalau saya grad pun saya takkan tinggal lah Dr. Roket ni. Saya akan terus tetap juga. Kalau saya dah habis pun. Sebab pada saya dia bukan saja mengajar
sisis tu. Tapi dia mengajar tentang kehidupan. Dia juga mengajar tentang kehidupan selepas kehidupan. Kita punya ultimate life ni kan. Dia juga mengajar. Dia juga orang kata apa, kalau kita berada dalam dia tu, dia akan sentiasa membangkitkan kita. Maknanya apa-apa pun kita down ke, kita apa ke, maknanya dalam setiap hari tu mesti ada morning program dia, morning walk dengan dengar dia punya recording ke apa ke. Lepas tu dalam-dalam apa sepanjang hari tu dok akan sebut apa-apa. Lepas tu sharing win apa semua tu, ya Allah. Dia suatu yang luar biasa lah. Ni circle ataupun group yang luar biasa, saya kata. Tak ada. Tak ada group lain yang boleh tarik kita lah. Ha, macam tu. Sebab kalau contoh macam pendapat Ustaz lagi, macam contoh daripada dalam circle ni, ada tak macam contoh Ustaz dapat rasa kat tempat mana-mana yang lain selain daripada Dr. Roken? Okay? Tak ada, tak ada. Tak ada. Walaupun kita circle masjid sendiri pun, circle masjid lah contohnya kan. Katalah hari tu masjid ada buat program apa-apa, kita punya circle masjid ni lah. Kemudian kita ni tak terlihat kita punya telefon ataupun apa. Tak adanya macam nak panggil, nak call, ni kita tukar tempat ke apa ke. Tak ada, tak ada, tak ada. Tapi kalau Dr. Roket memang dia akan panggil orang ni, sekejap lagi muncul, orang ni muncul, ni punya cepat, cepat, jom, jom join. Positif baik dari situ. So Ustaz saya nak tanya lah, macam contoh Ustaz saya pernah hadir PTP tak? Hadir PTP berapa so kali. Macam saya di dia tu macam pernah bawa anak ke PTP. The first PTP yang dekat hotel Tenera. Kat Tenera tu. Saya bawa satu keluarga saya pergi. Apa tu, even anak saya masa tu pun dia baru darjah berapa? 5. 5 ke 4 masa tu. Dia masuk juga. Dia masuk juga. Bayarlah. Bayar jugalah. Maknanya saya nak dia dengar. At least expectation Ustazah lah bagi dia orang. Ya, walaupun dia kata Umi ni post graduate. Umi ni bercakap pasal thesis. Tapi ada je benda-benda yang tak thesis. Ada je benda-benda yang bersangkut paut dengan kehidupan. Jadi itulah dia. Contohnya macam yang terbaru ni, kelas percuma 2 jam. Saya gesa anak saya 3 orang untuk join. Untuk join. Walaupun dia baru je habis SPM. Baru je apa, jadi dia kata ini semua ni pasal thesis. Tapi disebabkan kita duduk sebelah-sebelah dia orang. Kita tak. Cuba tengok, ada benda yang dok akan ajar tentang penulisan. Jadi you boleh apply dalam you punya projek ke apa ke, macam tu. Jadi alhamdulillah lah dia dapat lah, walaupun kita tahu dia tak dapat semua. Tapi at least adalah pembukaan tu. Pembukaan. Mungkin dia naik lebih sambung belajar ke kan. Daripada anak-anak saya juga, bila saya exposekan mereka kepada Dr. Roket dan saya panggil mereka doktor. Kat rumah kan, doktor, doktor kan. Jadi dah ada dekat sini, at least pun ada 2 orang yang dia menyatakan hasrat dia nak sambung sampai PhD. Alhamdulillah. Sebab tu dah saya suka. Itu yang semangat yang kita nak terapkan lah. Betul. Okay, so last lah Ustazah. Kita nak minta Ustazah untuk pesanlah kepada penonton-penonton kita yang nonton live sekarang ni, live di TikTok, so yang masih belum sambung belajar. So boleh tak berikan pesanan ataupun inspirasi Ustazah? Yang masih belum sambung belajar. Okey, sebenarnya setiap kali bila saya jumpa kawan-kawan yang tak sambung belajar, maknanya berhenti setakat degree, yang tak sambung ke master, yang tak sambung ke PhD, saya akan tweet hati mereka untuk sambung belajar dengan mengatakan bahawa it's a different apa view yang berbeza, pandangan yang berbeza, cara fikir yang berbeza bila berada dalam post graduate. Master, PhD. Master bukanya sedikit je, tapi PhD dia akan buka pemandangan mindset yang sangat luas, yang mana dia akan nampak suatu pendekatan kepada cara pemikiran yang lebih kritis, cara pemikiran yang nak problem solving. Kalau apa-apa kita hadapi pun kita tak nampak tu sebagai masalah, kita nampak apa cara nak atasi dia.
Ha, itulah yang saya belajar daripada PhD. Saya nampak benda-benda yang contohnya lagi, kalaulah kata buat apa nak ambil master, nak ambil PhD, nanti kerja pun tak ada, susah nak kerja. Tapi betul, kalau tempat saya yang apply tu ada PhD, kita tolak siap-siap. Oh, yeah. Betul. Sebab apa tolak? Sebab dari segi apa human resource department, dia tak nak orang PhD ni, sebab dia kata kalau ambil, kita ni pusat asasi. Kita ni dalam level cikgu. Dan dia orang ni PhD, bila dia masuk mungkin dia duduk sekejap je. Kita ni dah keluar duit untuk train dia. Jadi dia akan duduk sekejap sebagai batu loncatan. Oh, itu antara sebab. Tapi kita sebagai kalau kita ada ilmu PhD, kita sepatutnya tidak berfikir mencari kerja, tapi create kerja. Itu yang betul. Nampak tu. Dia boleh je membuatkan orang lain ambil kita sebagai pekerja atas sebab-sebab tertentu. Saya menggunakan sebenarnya itu ilmu Dr. Roket, yang mana kadang-kadang saya kongsikan dengan kawan-kawan yang dah grad, dah dapat doktor, tetapi dia tak nampak jalan untuk ke depan. Dia tak nampak, oh dia dah doktor tapi dia tak boleh nak grow pun. Macam tu. Jadi kadang-kadang truly lah daripada hati saya, bila saya kesian orang-orang macam ni kan, saya kata kalau akak, akak daripada apa, kak join Dr. Roket ni, kalau Dr. Roket dia kata marketkan diri awak. Marketkan diri awak. Maknanya dengan orang tak tahu berkenaan kita ni, kita buatlah join conference banyak-banyak, bertemu dengan pelbagai orang, adakan networking, collaborate, kita come up dengan penulisan demi penulisan yang menyebabkan nama diketahui. Dekat situ bila kita nak apply kerja kat mana-mana pun orang dah tahu, dan kemungkinan besar tak boleh tolak lah, sebab this kind of apa influential figure, kan nak tolak, rugilah. Macam tu. Jadi make it strong. Market yourself as strong as you can. Macam tu. Jadi wallahualam, saya harap Dr. Roket halal kan saya berkongsi dengan seorang dua lah yang saya rasa macam kesian kan. Macam tu. So saya macam kagumlah dengan ucapan-ucapan dan juga pembelajaran lah saya dapat dalam sesi Ustazah hari ini. So pada penonton, kita pun dah dalam penghujung live kita, alhamdulillah. So terima kasihlah pada Ustazah jadi tetamu kita, sebab saya rasa dalam episod podcast ni sebenarnya ini yang utama kita highlightkan pasal teknologi sebenarnya. Yang mana memang generasi sekarang ni yang berkait sangat-sangatlah kan. Dan kemudian terima kasihlah Ustazah atas masa yang diberikan, atas input-input dan pengalaman Ustazah sendiri. Kita sangat-sangat alu-alukan, insyaAllah. So terima kasih kepada penonton juga yang tonton live pada hari ini. So kita jumpa lagi di next podcast Dr. Roket. So saya host anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stres dengan tesis tak siap-siap. Ramai belajar dan gunakan AI seperti ChatGPT, tetapi tesis masih kena reject. Dr. Roket faham apa masalah pajak-pajak ini hadapi. Itulah sebabnya Dr. Roket nak bantu. Apa kata kalau anda datang ke kelas percuma di mana anda akan belajar bagaimana nak gabungkan AI dengan Human Intelligence, HI. Dalam kelas ini, Dr. Roket akan kongsikan strategi-strategi GOT, Graduate On Time, dan juga GVT, Graduate Before Time, yang mana Dr. Roket juga kongsikan cara bagaimana nak menggunakan AI untuk menulis tesis tanpa kesilapan besar. Bukan itu saja, Dr. Roket kali ini akan dedahkan kepada anda iaitu formula rangka manusia Master PhD, dan juga adalah tips-tips macam mana nak pikat hati SV dengan formula 9 blok penulisan tesis, dan juga formula 3F. Serta ikhlas ini, anda akan dapat Kegel tawaran eksklusif. Anda akan dapat e-workbook dan juga Master PhD Roadmap serta e-book eksklusif yang mana direka khas untuk bantu anda berjaya dalam pengajian.
Cuba tengok ni, tahun ni saya dah 17 pelajar postgraduate yang berjaya bawa di dalam program yang dimentorkan oleh Dr. Rocket. Jangan lepaskan peluang ini kerana gabungan HI dan juga AI akan menjadi kunci utama kerjaan akademi anda. Jadi daftar sekarang di link di bawah dan jumpa Dr. Rocket pada. Di dalam platform Zoom online. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Dr. Rocket tunggu anda di sana.